di kerja sama kita itu inisiatifnya berangkat dari Dinas Kesehatan Kota Palembang untuk mengantarkan obat, berangkat dari situ. Jadi ini pada dasarnya adalah pengantaran obat dan surat rujukan pada masyarakat yang membutuhkan. Nah, namun jika masyarakat bisa mengambil sendiri obatnya ke puskesmas, jadi itu tidak menjadi masalah. Kita menawarkan alternatif. Puskesmas Palembang sudah baik. Setiap puskesmas ada kontak person yang bisa dihubungi lewat WhatsApp. Dari kontak person itu ke 41 puskesmas kita kumpulkan. Kita buat link tree. Dari link tree tersebut ada linknya. Sebenarnya dari link bisa diklik, kita generate ke barcode. Jadi masyarakat bisa langsung scan barcode. Nah, setelah scan barcode, masyarakat bisa melihat 41 puskesmas dan mana yang termasuk dalam faskes atau domisilinya masyarakat yang membutuhkan.